Jennifer Jill, atau lebih dikenal dengan panggilan Mami Apple, bicara blak-blakan soal urusan ranjangnya dengan sang suami, Ajun Perwira. Melansir alunesia.com, diakui oleh Jennifer Jill bahwa ia pernah mengalami beberapa kali orgasme ketika melakukan hubungan intim dengan sang suami yang usianya terpaut jauh, yaitu 17 tahun. Pengalaman tabu itu pernah ia ungkapkan ketika jadi bintang tamu di podcast Melanie Ricardo. Kehebatan Jennifer Jill di atas ranjang pun diakui oleh Ajun Perwira. Menurut lelaki gagah itu, istrinya itu tak kalah dengan para ABG. Bahkan, ABG juga lewat. Mereka menikah tahun 2019, berarti sudah 3 tahun mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Usia pernikahan mereka yang cukup awet ini makin membuktikan cinta Ajun Perwira pada Jennifer Jill. Selama ini, Ajun kerap kali dituding hanya mengincar harta istrinya saja, yang seorang pengusaha kaya raya. Kini, keraguan netizen itu perlahan-lahan mulai luntur seiring berjalannya waktu dan awetnya usia pernikahan mereka. Bahkan, cinta mereka pun semakin kuat dan kokoh, termasuk soal urusan ranjang. Lagi-lagi, kepada Melanie Ricardo, Jennifer Jill pun mengungkapkan soal bagaimana Ajun mampu membuatnya orgasme berkali-kali ketika melakukan hubungan suami istri. Satu kali main waktu itu, pernah 4 kali orgasme, kata Jennifer Jill. Bahkan lebih gila lagi, Jennifer Jill mengaku pernah orgasme sampai 10 kali untuk sekali main. Yang paling top, 10 kali orgasme sekali main, katanya. Ajun pun kadang dibuat terkejut dengan energiknya sang istri di atas ranjang mengalahkan ABG-ABG. Gak kelihatan 50, masih energi. Ya, ABG-ABG lewatlah, kata Ajun memuji.